tidak ada kenaikan air, tapi kita semua posisi siaga. Jadi ini inspeksi rutin saja, karena inspeksi dikerjakan bukan hanya pada saat ada hujan, tapi sebelumnya. Cuman biasanya yang kelihatan kalau pas ada hujan, tapi kita kan bekerjanya justru sebelum ada hujan. Pengerukan kita kerjakan, dan efeknya memang terasa sekali. Volume air yang masuk ke perkampungan di Jakarta menjadi lebih terkendali karena pengerukan waduk-waduk yang kita kerjakan. Jadi misalnya seperti waduk Pondok Rangon, waduk Tiu, itu dikeruk, dan alhamdulillah kawasan sepanjang Sungai Sunter sejauh ini tidak mengalami masalah ketika ada kiriman air dari kawasan pegunungan hulu yang dikirim ke bawah. Jadi kita posisinya siaga, dan insya Allah kita berharap terus bisa terkendali seperti itu.